Assalamualaikum. Hari ini saya mau review satu buku tentang huruf hijaiyah ya. Kali ini saya memilih buku yang ini karena di sini ada augmented reality-nya lagi. Saya suka dengan augmented reality. Bisa diunduh di Play Store atau di App Store ya. Aplikasi Assembler. Ini contoh gambarnya. Di sini ada panduan untuk mendownloadnya. Buka aplikasinya, kemudian tekan pindai pada sampul buku. Nanti di setiap halaman buku itu ada karakter yang hidupnya kayak yang sebelumnya itu. Jadi kita bisa belajar lewat handphone ataupun dalam membaca buku ini langsung. Kemudian buku ini penerbitnya dari Magic Books, penulisnya oleh Dadan Ramadan, editornya dari Jajang Wahyudin Asjai, ilustratornya oleh Nina Rahma Yuanita, providernya itu Giwin Widiawanti, dan layouternya itu Dina Rostika Rosadi dan Zain Husna Mubarokah. Jadi ini bukunya dari Indonesia ya, bukan buku import. Buku ini board book dan ujung-ujungnya itu rounded, jadi aman untuk anak-anak. Jadi setiap halaman itu menjelaskan huruf-huruf hijaiyah, alif, ba, ta, sampai hamzah ya. Dilengkapi dengan huruf Arabnya dan huruf Latinnya, arti dari huruf Arabnya tersebut, dari kata Arabnya ini, kemudian dilengkapi dengan satu kalimat penuh dalam bahasa Indonesia. Jadi kayak gini, ari katun artinya adalah sofa. Contoh kata kalimat dalam Indonesianya itu alif duduk di sofa. Kemudian ba, ini babun, artinya adalah pintu, dilengkapi dengan satu kalimat penuhnya. Contohnya seperti ayah sedang memperbaiki pintu yang rusak, didukung dengan ini gambarnya ayah sedang memperbaiki pintunya yang rusak itu. Jadi setiap kata lengkap ya, dari huruf Arabnya, kemudian kata Arabnya, kata Latinnya, arti dari kata Arab tersebut, kemudian kalimat lengkap dalam bahasa Indonesia untuk contohnya. Dilengkapi dengan gambarnya. Nah nanti kalau misalnya sudah di download aplikasinya itu, maka kita tinggal arahkan aja di bagian-bagian halaman-halaman ini, nanti akan muncul live animationnya. Seperti ini ya. Radio itu artinya adalah radio. Kemudian ini ternyata tidak ada kalimat contoh kalimatnya ya, hanya beberapa saja, ternyata tidak semuanya. Ini ada contoh kalimatnya, ini tidak ada, cuma arti dari kata tersebut. Dan ini ada contoh kalimatnya, ini ada contoh kalimatnya, ini juga ada, dan terakhir huruf ya. Yadun artinya tangan, contohnya adalah elang bertengger di tangan Yasir. Ini contohnya. Okay. Ini adalah bagus ya bukunya, karena board book dan juga rounded. Kemudian buku ini lengkap dari kata Arab, kemudian kalimat dalam Arabnya, lemari es, dan kalimat dalam bahasa Indonesianya. Ada dilengkapi dengan Latinnya juga. Jadi kita bisa mengajarkan kepada anak cara bacanya seperti apa, panjang pendeknya seperti apa, seperti itu. Ini bukunya bagus sekali kalau untuk huruf-huruf hijaiyah, pengenalan kepada anak ya.
bisa dijadikan untuk referensi dalam memiliki buku hijaiyah. Karena saya juga memilah-milah ya dalam membeli, dan saya mencari yang terbaik untuk anak saya. Jadi tidak akan menyesal dalam membeli bukunya. Nanti saya akan cantumkan di description box di mana saya mendapatkan buku ini ya. Kalau begitu, untuk buku kali ini sudah cukup reviewnya. Semoga bermanfaat review yang saya berikan. Please support me. Hope you always like it. And happy watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.